guys, ini pas ralanya gazel guys ya, suara gazel atau Arab. Lagunya udah enak guys ya, ditambah dengan suara atau vokalnya Sila Hamzah yang enak guys ya, tambah enak banget lagunya, sumpah. Aku jadi mau ikut nyanyi loh guys ya, nggak dengar atau melihat persembahan dari Sila Hamzah guys. Guys, Sila Hamzah ini salah satu penyanyi terbaik di Malaysia guys ya. Ada juga seperti The Collector guys ya. Halo guys, welcome back with me, Omen Gemes. Terima kasih guys sudah klik video ini. Baik kalian baru bergabung channel aku, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe di bawah ini dan juga klik loncengnya, supaya aku semakin semangat bikin video buat kalian. Oke guys, kita kembali lagi guys ya, kembali lagi di acara Garvaganza guys, ini minggu ketiga guys ya. Dan kali ini guys, aku bakalan guys mengreaction guys ya, nyanyian atau persembahan dari Sila Hamzah guys. Dia menyanyikan lagu dangdut guys, dan judulnya Secangkir Madu Merah guys ya. Dan ini aku dengar-dengar guys ya, kalau Sila Hamzah ini di minggu 3 mendapatkan markah atau nilai tertinggi guys, nomor 1. Wah, hebat banget guys ya. Langsung aja guys, cek videonya, check it out. Quiet. 3, 2, 1. Play. 180. Oh, secangkir madu merah guys ya. Lagu ni berkisahkan tentang diorang pernah bercinta, akan tetapi mungkin diorang dah break up, tapi dia still sayang ke orang tu lah. Oh. Happen, I still love you to you macam tu. Status saya with provider status WhatsApp saya not available. Saya taken for granted. Korang tanya pasal ciri-ciri lelaki, I won't tell you. Dia ibaratnya saya telah memberi satu macam soalan, apa, jawapan bocor. Whoever I met before, dia akan macam pada awalnya dia akan jadi seperti itu, seperti ciri-ciri itu. Tapi sementara itu, ciri-ciri tersebut hilang. Wah. I have experience. Of course, saya akan berhati-hati dan saya tak akan menyatakan kepada anda apakah ciri-ciri itu. Okay, yes. Gak apa-apa ya. No problem. Ya, yes, langsung kita nyanyiannya guys ya. Alangkah indahnya. Wah. Guys, ini pas ralanya gazel guys ya, suara gazel atau Arab. Wow. Wah, guys. Okay. Ini versi terbaru guys ya, pas awalnya dibikin real guys. Guys. Guys, Sila Hamzah ini salah satu penyanyi terbaik di Malaysia guys ya. Ada juga seperti The Collector guys ya. Wow. Suaranya menggema banget guys ya. Lantang gitu guys suaranya. Wow guys. Guys, kalau ada Dangdut Academy Asia guys ya, di Indonesia atau di Indosiar guys ya, Sila Hamzah harus ikut loh guys, karena mau ke Malaysia guys ya.
Karena dia keren loh dalam dunia juga. Yeay. Glotal ya guys, suara glotal. Lagunya udah enak guys ya, ditambah dengan suara atau vokalnya Sila Hamzah yang enak guys ya. Tambah enak banget lagunya, sumpah. Ya salah. Aku jadi mau penyanyi loh guys ya, nggak denger atau melihat persembahan dari Sila Hamzah guys. Oke, endingnya. Wow, boleh juga guys dangdutnya. Cengkok dangdutnya keren. Oke, stop. Guys, ternyata Sila Hamzah bisa juga dangdut guys ya, dan keren banget guys. Ini secangkir madu merah dibikin versinya Sila Hamzah guys ya. Dan di awal dibuat seperti gazal ya, dan itu keren banget. Dan di pertengahan lagu ada seperti suara grotal guys ya. Itu keren banget guys. Dan perpaduan atau cengkok dangdutnya juga bagus banget sih guys ya Sila Hamzah. Walaupun belum sempurna tapi keren guys ya. Ini untuk awal Sila Hamzah. Dan aku berharap guys kalau misalnya ada dangdut akademi Asia guys ya, Sila Hamzah bisa mengikuti dan mewakili Malaysia guys. Karena keren banget guys, dia udah bisa nyanyi dangdut dan keren banget sih guys, menurut aku ya. Kalau misalnya kalian setuju dengan aku guys ya, kalau Sila Hamzah berhasil menyanyikan lagu dangdut, kalian bisa komen guys ya di kolom komentar. Oke guys, terima kasih guys yang udah klik video ini guys. Kalau misalnya belum subscribe, bisa subscribe guys ya. Kalau misalnya ada saran kritik komen, kalian bisa guys ya komen di kolom komentar. Dan juga kirim lewat Instagram aku di @omanbwg, ntar aku bakalan tampil linknya di description aku guys. Jangan lupa guys ya, ntar aku bakalan, selanjutnya aku bakalan bikin video reaction yang menarik mungkin guys ya, menarik lebih dari ini guys. Dan aku bakalan reaction selanjutnya di Gegar Vaganza yang di Clean Factor guys ya, setelah ini guys. Tunggu guys ya, makanya buat kalian yang belum subscribe, di subscribe guys ya. Oke guys, sampai sini video dari aku komen gemes, bye bye.